ungkap harapan di ulang tahun ke-27, pesulap merah ingin makin gencar bongkar trik berdukunan. Dilansir di tribunnews.com, di tengah kasus hukum yang menyeretnya, Marcel Radival alias pesulap merah baru saja merayakan ulang tahun ke-27 pada Jumat 26 Agustus 2022. Di momen bahagia tersebut, pesulap merah juga mengungkapkan harapannya. Pesulap merah mengaku tak jera atas laporan dugaan kasus pencemaran nama baik oleh Gus Samsudin maupun Persatuan Dukun Se-Indonesia. Hal tersebut justru buat pesulap merah ingin semakin gencar bongkar trik perdukunan. Saya pribadi waktu ulang tahun gak terlalu berharap. Yang bagaimana sih? Kurang suka juga waktu saya ulang tahun karena itu tanda semakin dekat saya menjadi kenangan. Bagaimanapun hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Udah makin deket nih, berarti saya harus gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi, lebih kencing gitu. Jelas pesulap merah dikutip dari kanal YouTube Cumi-Cumi Sabtu 28 Agustus 2022. Selain itu, nama pesulap merah juga makin dikenal banyak orang. Hal tersebut dirasa sebagai tanggung jawab baru untuk memberikan edukasi pada masyarakat, terutama hal perdukunan. Keterkenalan ini atau tanggung jawab baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya ditanggung jawab untuk share edukasi yang lebih banyak lagi, ujar pesulap merah. Disinggung banyak pro dan kontra mengenai aksinya memberi edukasi dunia perdukunan, pesulap merah menganggap hal itu yang tak dapat dihindari. Semua orang juga pro kontranya banyak, dulu saya jadi ojek online juga pro kontranya banyak, jadi semua bintang juga pro kontra ada, tutur pesulap merah. Pesulap merah mengatakan bahwa saat ini banyak orang yang menutupi keburukannya dengan barang-barang mewah yang dipakai. Namun berbeda dengan dirinya, pesulap merah tetap menggunakan pakaian apa adanya kecuali tuntutan kerja. Dalam hidup saya gak terlalu mau nuntut pingin punya ini itu, pingin punya itu dan sebagainya, papar pesulap merah. Saya pribadi ini semua yang saya pakai mungkin kecuali jas ya. Jas memakai tuntutan kerjaan, mau gak mau harus beli yang agak mahal. Kalau untuk yang lain biasa-biasa saja. Karena bagi saya pakaian atau apa saja yang pakai gak penting, gak harus mahal dan sebagainya, pungkas pesulap merah. Nah, menurut kalian bagaimana nih komentarnya? Tulis di kolom komentar ya guys.